saya. Dan saya pergi bersama mereka ke Labuan Bajo. Mustika Putri membuat sebuah perlombaan menulis kutipan di mana 5 pemenangnya bisa berlibur ke Labuan Bajo. Dan saya sendiri dimintai tolong untuk sharing tentang bagaimana caranya personal branding di media sosial, terutama Instagram. Nah, karena saya pikir sharing di Labuan Bajo itu pasti menyenangkan, ya saya ambil tawarannya. Ada 6 orang yang datang. 5 merupakan pemenang dari lomba menulis kutipan atau disebut juga sebagai Putri Icon 2017, dan 1 orang lagi adalah Mbak Ika, sang koordinator, dan hanya Mbak Ika lah yang sudah saya kenal sebelumnya. Kami lalu melesat dengan pesawat pagi. Setibanya di Labuan Bajo, kami langsung disambut oleh Guri Ridola alias Ed Langkah Jauh. Tanpa berlama-lama di bandara, kami dibawa pergi dengan mobil menuju ke pelabuhan. Dan di pelabuhan, kami langsung naik ke atas kapal yang bernama ABC Star. Kapal yang cukup mewah menurut saya sendiri. Dan rupa-rupanya, di kapal inilah kami akan hidup selama beberapa hari ke depan. Tentang Guri sendiri, saya sudah mengenal dia sekitar tahun 2015. Waktu itu, Guri Ridola adalah seorang pengelana yang setahu saya kemudian jatuh cinta pada Labuan Bajo, menetap, dan membuka sebuah usaha trip. Dan dengan jasa tripnya lah kami akan jalan-jalan selama 3 hari ke depan. Tanpa terlebih dahulu beristirahat, karena hari sudah sore, kami langsung dibawa ke Pulau Rinca. Dan di Pulau Rinca inilah kami bisa melihat Sang Naga alias Komodo. Di Pulau Rinca juga kami mendaki ke bukit dan melihat pemandangan sekitar sambil menunggu senja yang ternyata tidak jadi datang karena cuaca sedang tidak baik. Cuaca yang tidak baik inilah yang membuat ombak begitu kencang mengempaskan kapal kami. Dan itu mengakibatkan 3 dari Putri Icon muntah-muntah. Karena kondisi mereka yang tidak fit, mau tidak mau saya harus mengundurkan jadwal sharing. Setelah melakukan pelayaran menentang ombak yang begitu melelahkan, kami pun tertidur di atas kapal tepat di depan Pulau Padar. Paginya kami melakukan pendakian ke atas Pulau Padar. Gimana rasanya semalaman di kapal? Mual. Saya merasa cukup kasihan kepada para Putri Icon karena melihat kondisi mereka yang belum fit dan tampaknya mereka tidak bisa memaksakan untuk makan. Sementara menurut saya sendiri, dalam perjalanan mau tidak mau kita harus makan ketika ada kesempatan. Karena itu pasti mempengaruhi stamina kita, apalagi jika ada kegiatan trekking atau hiking. Setelah menikmati keindahan Pulau Padar, kami lanjut ke Pink Beach. Karang di Pink Beach ini menurut saya sangat indah, tapi masih kalah indah dengan terumbu karang di tempat berikutnya, yaitu di Taka Makassar.
Saya benar-benar takjub dengan taman karang yang satu ini. Sejauh mata memandang hanya ada karang dan karang lagi. Setelah itu, kami kembali berlayar ke sebuah tempat yang bernama Manta Point. Ketika Guri Ridola menjelaskan tentang Manta Point, yaitu tempat di mana ikan pari manta berenang begitu leluasa, saya jadi takut untuk snorkeling di tempat itu. Akhirnya saya membuat dalih. Karena saya lihat Mbak Ika dan para putri ikan juga takut, saya bilang saja pada Guri bahwa kita tidak perlu menyelam di sana. Tapi Guri bersikeras, dan itu membuat dua putri ikon jadi penasaran dengan Manta Point. Ya sudah, karena saya tidak punya alasan lagi, mau tidak mau, saya harus ikut nyemplung. Dan ternyata, snorkeling di Manta Point adalah keputusan yang takkan pernah saya sesali seumur hidup saya. Awalnya kami hanya melihat satu atau dua ikan pari. Tapi Guri yang sedang menyelam beberapa puluh meter dari kami melambai ke arah kami dan ia memaksa kami untuk ke arahnya. Ketika saya tiba di tempat Guri dan memasukkan kepala ke dalam air, saya takjub dengan apa yang saya lihat. Ada puluhan pari manta yang melintas di bawah sana. Setelahnya, ikan pari menjadi bahasan hangat bagi kami semua. Tak henti-hentinya saya bercerita tentang pengalaman menakjubkan tersebut. Malamnya kami sharing tentang bagaimana caranya menjadikan Instagram sebagai media untuk personal branding. Jadi cerita tentang perjuangan atau kesan apa yang kamu dapat atau apa yang menarik dari sana, terus ditutup dengan opinimu. Tapi apakah media sosial hanya sebatas itu? Sebatas mempromosikan barang-barang hasil endorse? Sebatas pamer tempat-tempat keren yang kita kunjungi? Atau pamer orang-orang keren yang kita temui? Alangkah menakutkannya jika sampai begitu. Akan ada banyak sosiopat yang menganggap segala sesuatu di muka bumi ini adalah konten untuk menaikkan jumlah followers atau subscribers mereka. Padahal bermedia sosial seharusnya disertai rasa tanggung jawab. Saya beri contoh, ketika kita posting tempat-tempat keren di media sosial, lalu kita sertakan nama tempatnya, kita sertakan lokasinya, tapi tidak disertakan informasi perihal tempat tersebut, itu sudah menjadi dosa kita ketika ada orang lain datang dan berbuat seenaknya. Itulah kenapa saya suka menceritakan tentang tempat-tempat yang saya kunjungi di video jurnal seperti ini, agar orang-orang bisa menyerap informasi dengan lebih baik lagi. Dan itu hanya salah satu contoh dari sudut pandang seseorang yang senang berkelana kesana kemari. Kau tidak perlu melakukan hal yang sama dengan saya. Masih banyak hal lainnya yang bisa kau lakukan untuk menjadikan media sosialmu tempat berbagi informasi yang lebih berfaedah. Ingat, segala sesuatu yang kau bagikan, baik di dunia nyata maupun dunia maya, adalah tanggung jawabmu. Jika menurutmu hal tersebut akan berdampak baik, selamat. Jika menurutmu hal tersebut akan berdampak buruk, pikirkan kembali sebelum kau posting. Nah, jika kau mendapatkan hal baik dari video ini, jangan lupa subscribe, like, dan bagikan pada orang lain. Salam damai, Fiersa Besari.